Okey, Mami di sini ingin melaporkan Mami menjumpa mangsa nombor 5 bilik elektrik. Mami nak pergi buat kertas dekat situ. Tahu-tahu ada yang tukang. Tahu-tahu nombor 5 dah terbaring di situ ya. Mami dah perasan. Yoya, tahu kau beli Yoya. Itu je lah. Tak tengok apa lagi dekat hall tadi. Nah, aku di ruang penyimpanan habis ngisi galon. Aku mau ke ruang pemantauan belum sampai. Yang di belakangku itu nomor 1. Teruk weh, lag aduh weh. Lag eh, selalunya yang lag tu gila. Okay, tadi saya dekat baru selesai buat tugasan dekat ruang tetamu, cantum-cantum gambar. Pergi dekat storage tu ada terserempak dengan nombor 9 lah, 004. Tu je lah. Mami agak-agak lah Mami kan nak tuduh aku. Aku nak, kalau aku nak beli pun Mami, koin pun tak cukup Mami. Aku tadi daripada apa, aku selisih dengan si siapa tadi ya? Algebra. Aku nak pergi ke study room. Aku nak buat task. Tiba-tiba dah ada vote. Aish. Sampah aku satu lagi itu, bersihin sampahnya. Aku lagi bersihin sampah tadi di ruang mak. Tinggal satu sampah lagi, udah ada yang report. Okay. Untuk perkataan semua yang dalam ni kan, killer dah ada yang beli. Sebab tadi time kita menunggu dapat giliran untuk killer ke orang baik ke, Mami dengar ada orang beli killer. Siapa yang beli tu memang lah. Aku tak tahu. Aku nak beli pun koin pun tak cukup. Orang mau dengar aku. Dengar aku eh. 10 dulu, 10 dulu. 10 dulu. 10. 10. Iya, nombor 10. 10. 10 dulu.
10. Oke. Nah, dengar alibi. Syasha dah siap tas, jadi Syasha akan pergi dekat hall sejaklah. Tadi Syasha pergi kolam situ nak betulkan komunikasi, tapi Aris dah lapor. Tu je lah. Aku tadi baru je nak pergi dekat pool tu nak betulkan, tiba-tiba dah siap. Lepas tu tiba-tiba nombor 9 vote eh. Vote pula dia tekan button tu. Maaf ya, mami line dia tak berapa nak cantik. Dia lag. Mami lag. Tapi mami punya tas tinggal dua lagi, okey? Itu je. Mami nak tanya tempoh mana kat mana? Tambah 7. Apa dia? Hey, 7 mana bisa? 7 mana bisa kau perbaiki ini? Mana bisa kau perbaiki kabel sedangkan gangguan komunikasi? Tak boleh. Ini biasa kita perbaiki eh. Tak apa pentingnya, tak apa. Tak boleh. Gangguan komunikasi tak boleh. Macam nilah kalau yang belum siap tas tu, kalau ada telekomunikasi yang terputus ataupun lampu.
di sini eh. Antara dua je. Ha, nampak gayanya tinggal dua je lah. Tak 009 atau 004. Ha, sebab apa? Aurora, rasanya boleh menyerah kalah kot Aurora. Ke macam mana? Sebab tadi kita orang tengah ana Swiss ke tiba-tiba hilang. Lepas tu mami jumpa mangsa ni dekat bilik elektrik eh. Mangsa 005 kat bilik elektrik. Nah, tinggal 009 je. Aku stay terus di hall. Tugasku dah selesai. 9 aja tak nampak. Mami, agak-agaklah mami. Aku memang bukan aku hidupkan lampu. Masalahnya aku buat tas dekat apa tu? Dekat yang macam isi gas tu. Lepas tu lampu terpadam. Lampu terpadam tiba-tiba engkau repot. Engkau repot tiba-tiba kau, kau tuduh aku pula yang ni bunuh. Kau kata kau yang hidupkan kan? Macam mana pula aku boleh sampai kat situ pula? Gagal lah. Takut kau tuduh aku. Kalau kau nampak aku pun boleh kau cakap tu aku. Takde, takde. Bukan. Masalahnya, okay. Kita bertukar Swiss dekat kolam renang tu, mana Aurora? Takkan dia buat tas sedangkan aku tak boleh buat tas sebelum Aurora dia tak ada. Aurora saja tak ada. Aku stay terus lah. Misi aku dah selesai. Eh, aku ada kat situ. Lagi satu. Kau dengar. Aku dengar. Lagi satu. Yang kau kata tu. Yang masa kau kata kau betulkan lampu tu. Kau kata kau dengar yang mati tu kan? Macam mana kau boleh tahu aku yang bunuh? Kan kau dengan dia. Kau dengan dia. Kau save report kan? Ada. Relak gila serius. Kau ni kau tak pandailah. Kau ni. Orang terfikir lagi nak menang kan kau tak. Lain teruk. Sorry.